kembali dan channel Resa Pet Shop. Nah, kali ini kita lagi di Resa Pet Shop. Ini barang-barang jualan kami. Ya. Ada pisang enggak? Oh, enggak. Pisangnya enggak dijual. Ya, itu untuk makanan musang ya. Nah, ini barang-barangnya yang bisa diorder secara offline walaupun online ya. Obat-obatannya. Pasir, makanan, insya Allah lengkap. Cuma mungkin ada beberapa yang masih kosong. Oke, untuk hari ini sebelumnya untuk subscribe dulu ya, like dan share video ini kalau bermanfaat. Ada kucing nih. Nah ini dia guys. Ada Persia medium, ada 5 ekor. Ada yang warnanya blue semua guys, abu-abu. Nah itu, nah ada si Oyen juga, Yen, si Oyen. Nah ini guys, ada 5 ekor. Kita cek satu-satu guys untuk kelaminnya. Nah, ini lihat mukanya guys, comel-comel, comel banget guys. Cek kelamin kucing gimana caranya? Nah ini guys, lihat ke belakang sini, angkat ekornya. Kalau dekat itu adalah betina, tapi kalau agak jauh itu jantan. Mana guys? Kelihatan nggak? Waduh, marah dia. Nih. Ya, ini betina guys. Kurang jelas ya. Kalau dari kamera, kalau lihat langsung enak. Wih, marah-marah. Ya malu dia diliatin kelaminnya guys. Nah iya betina guys. Kalau agak keliat susah liatnya, bisa ditiup guys supaya bulunya keluar. Nih kucing Persia medium. Aish. Blue ya, warnanya blue. Tapi bukan blue solid ini, blue-nya dia kayak dilut. Blue-nya blue pudar. Ya betina ini guys. Kita lanjut ke yang lain. Kita masukkan dulu ya. Masuk ya. Janganlah marah-marah. Ya. Kita lihat si Oyen guys. Yen. Nah, si Oyen. Oh, kita lihat dulu mukanya. Cakep nggak? Beuh, cakep guys. Aduh. Ting. Kita lihat si Oyen guys. Nah ini betina juga guys. Betina. Di sini ya. Oh, duk. Nah ini ada yang datang sendiri nih si Abu. Bagus banget guys. Yang ini abunya cukup solid ya guys warnanya. Teng, cakep banget. Cowok apa cewek? Nah ini jantan guys. Nah dia agak jauh lubangnya, jadi itu jantan. Ya. Cek lagi yang lain. Nah ini. Nah ini paling abu kayaknya ya. Oh iya betul. Ini abu-abunya paling gelap. Betina guys. Nah betina. Maaf ya, malu-maluin ya. Cut. Ayo kita lihat mukanya. Cukup banget guys. Nah yang terakhir ada apa namanya nih? Kaos kakinya, nggak dipakaiin kaos kaki tapi sudah beli sendiri sejak lahir. Iya, si kaos kaki jantan apa betina? Iya, nah itu guys, silahkan komentar jantan atau betina nih. Nah untuk yang kaos kaki, yo, ada yang bisa jawab? Ya. Oke guys, itu dulu untuk saat ini kucing yang anak kan sudah ready bisa diadopsi.
silahkan chat kami langsung apabila berminat. Subscribe dulu ya guys, jangan lupa like dan share. Semuanya bulunya long hair ya. Oke, terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.